Cece sudah kenyang, terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo, Mbak, mantap, Mbak. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, bakso urat, bakso dari Malang ya sudah siap. Mantap sekali karena sudah sering beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga teman-teman semuanya dimanapun berada yang berkenan melihat video-video saya dan sudah berkenan subscribe dan mendukung channel saya ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya doakan semoga kita semua senantiasa sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan dunia pun akhirat kita. Semoga senantiasa diberi rezeki yang lancar, cukup halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya ditakdirkan sukses dunia akhirat ya guys. Amin ya rabbal alamin. Guys, kali ini Wong Desa masih di bawah rumah, mau jalan ada keperluan dan mau mampir ke toko Indonesia guys, mau kirim uang sekalian mau beli bakso guys. Alhamdulillah ini sudah nyampe Plaza dekat rumahnya Wong Desa ya ini. Alhamdulillah perjalanan menuju Samsuipo karena Wong Desa ada keperluan sekalian mau mampir ke toko Indonesia mau beli bakso urat guys. Bakso dari Malang rasanya tuh mantap sekali ya menurut Wong Desa karena Wong Desa sudah pernah beli kayak gitu dan harganya terjangkau lah, $45 ya kalau dulu sih, kalau nggak tahu sekarang nanti berapa ya, kalau uang Indonesia berapa ya, kurang lebih 85.000 lah kurang lebih ya, tapi alhamdulillah mantap rasanya. Alhamdulillah ini sudah nyampe daerah Samsuipo ya. Ini pasar tradisional yang dekat pasar ini, pasar baju tradisional Samsuipo. Ini yang dekat dengan rumahnya Wong Desa yang exit A ini keluarnya ya. Kalau yang exit B2 itu lebih ramai lagi dan lebih lengkap guys. Ini yang dekat saja, yang dekat toko Indonesia sambil jalan menuju toko Indonesia yang ada bakso uratnya. Ayo guys, ikuti Wong Desa jalan-jalan. Karena orang Hong Kong tuh kemanapun jalan kaki guys, jarang yang naik ya. Perjalanan dari rumahnya Wong Desa kurang lebih 20 menit. Alhamdulillah sudah nyampe toko Indonesia ini guys. Inilah toko Indonesia yang ada Pak. Kok aku tak kira dulu. Ini nih toko Indonesia Mas Lo. Aku juga ngegas. Aku tak kirim kue terus jalan-jalan di sini. Baru makan bakso. Jadi ujung-ujung ini. Pak Wis ini sebelah ujung-ujung. Turu deh. Dan di sini pun bermacam-macam gorengan. Ikan siji bermacam-macam, ada sampo juga, pokoknya bermacam-macam ada di sini. Oh, wait for me, right? Gede nih tak? Tembungku gede apa? Apa oke? Tak perlu apa nih? Iya, ini mau sepenting enak. Ada kuping gajah, guys. Satu band sepi, buri lah nawang ya. Wala berkait, kodok pacaran tidak bersuara. Sama. Macam kopi, koran. Alhamdulillah akhirnya baksonya sudah siap. Ini bakso urat dari Malang, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka. Ayo guys, makan bakso guys, inilah nikmat sekali karena Wong Desa sudah pernah beli ya. Makanya teman ketagihan. Alhamdulillah ini pentol besarnya itu satu, terus pentol kecilnya itu dua, ada tahu dan itu ada gorengnya guys. Nah ini udah Wong Desa kasih saus kecap sambal. Alhamdulillah ya teman-teman, kita mukbang bakso bersama.
bakso nikmat sekali ini. Naik pesawat loh bakso ini. Bentolnya naik pesawat. Bisa ke Hong Kong. Coba riwari melupakan ini pentol kecilnya. Ini pun juga enak, ada uratnya juga. Ini besarnya. Sendoknya kekecilan. Repot sambil tukang HP, teman-teman. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Nah, berarti padahal cocok gorengnya. Benar-benar mantep loh rasanya seperti di Indonesia ya. Terus panasnya juga masih kemedul kayak gitu. Balik, Mbak. Ini yang kecil. Alhamdulillah. Karbonnya tuh nggak kuat karena besar sekali. Alhamdulillah, siapa yang belum coba di Samsipo ya, di exit A, jalan terus kenceng ke depan. Tuh, Indonesia kampung kita, silahkan ini. Mbak Buri nanggon siji. Aku wis rampung. Makasih sayang. Thank you ya Jin ya. Iya, sama-sama. Cece sudah kenyang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Wong sayang Mbak, mantap Mbak. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Montiso sudah selesai makan bakso teman-teman. Dan saat ini jalan pulang. Ini Montiso sudah dapat satu tas ini belanjaannya. Alhamdulillah ini sudah hampir sampai dekat rumahnya Montiso ya. Ini nunggu lampu hijau dulu baru nyebrang. Alhamdulillah sudah kenyang dan lanjut jalan-jalan. Pulang kami jalan-jalan olahraga ya. Udah dapat satu tas. Dapat kesumpahannya Pak Bos dan Bu Bos juga. Dapat peralatan dapur juga. Dan dapat buat Wong Diso juga. Alhamdulillah. Sekarang kalau pulang itu gak malam-malam teman-teman. Udah jam segini. Sore ini kurang lebih jam 5, jam hampir jam 6 ini ya. Di waktu Hongkong ini sudah nyampe dalam Plaza lagi. Tadi pagi jalan lewat sini dan pulangnya lewat sini lagi. Sambil ngedem ya karena di Plaza kan ada AC-nya. Tadi panas dari luar. Sekarang masuk Plaza biar adem. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini pulangnya lewat sini lagi. Alhamdulillah. Sini lagi, tadi pun berangkatnya lewat sini, sekarang pulangnya lewat sini lagi.
Assalamualaikum, libur teh. Saya teman-teman. Ini jalan pulang kok tumben sore hari masih sepi. Biasanya ramai mbak-mbaknya liburan di sini. Kok saat ini sudah sepi? Apa emang sepi ya sekarang? Alhamdulillah teman-teman, nanti saya sudah nyampe aman bawa rumah ya. Bentar lagi nyampe rumah. Terima kasih yang sudah berkenan melihat videonya untuk kali ini. Apabila ada yang kurang berkenan, Wondeso mohon maaf dan batin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.